Kalau kita perlu pada udara untuk nafas, Allah tolong buat. Karena Allah tahu manusia tak boleh buat udara. Allah susun oksigen dalam udara begitu sekali teratur. Allah tahu bahawa manusia tidak boleh buat udara, tidak boleh susun oksigen. Ya, aku buat tak apa. Allah tahu manusia perlu pada air untuk minum. Kalau manusia tak minum air, mati. Allah tahu manusia tidak boleh buat air. Walaupun ahli sains sekalipun, tidak boleh buat air. Tak boleh buat beras, tak boleh buat gandum, tak boleh buat buah. Tapi Allah tahu manusia perlu pada benda ini. Allah tak kata apa, aku tolong buat. Aku buat buah untuk orang yang bermacam-macam zat, yang bermacam protein, zat bermacam-macam vitamin A, B dan sebagainya. Aku tolong buat. Manusia tahu Allah Ta'ala perlu pada itu dan ini. Yang benar perlu ini, manusia Allah Ta'ala tahu. Manusia tak boleh buat. Tapi aku turunkan. Bukan buat saja. Bukan buat perut saja. Percuma. Tidak. Aku nak pada kamu. Lalu Nabi Muhammad SAW sebut. Li'abudun wa ma khalaqtul jinna. Wal insa illa li'abudun. Hakni ini Nabi Muhammad SAW sebut. Allah tahu tidak ada manusia seorang pun di muka dunia. Sejak dulu sampai kiamat. Dan kita tidak tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini. Nak hidup bukan murah. Paksa berbelanja banyak. Kalau Allah Ta'ala mengeluarkan belanja, kita berapa ratus juta triliun. Kalau Allah Ta'ala belanja duit dia, kita tengok masuk. Nak ada cari yang kaya. Bukan senang buat mereka. Kena ada pusingan bombing. Kena ada pusingan hari utara selatan. Kena ada buruk. Kena ada bermacam-macam perkara yang semua manusia tak boleh buat. Tapi untuk menyelamatkan hidup manusia, aku perlu buat apa? Tapi syarat satu. Yang tuju. Kamu mesti menjadi hamba aku. Apa saja aku suruh, kamu kena buat. Apa saja aku larang, kamu kena tinggal. Itu saja tidak banyak. Itu kita panggil takwa pada Allah. Bertangkut nafsun ma'at dapat berat. Tiap-tiap manusia kena perhati benda apa yang dikira untuk hari besok. Mana kita nak reti benda apa yang kita kena kirim untuk hari besok? Ayah kiamat ni kita tak reti. Dalam kubur, lagaimana kita hidup, kita tak tahu. Mujurlah ada Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad disebut minnah. Laqad mannallahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya satu kurnia, satu minnah tu gift daripada aku pada manusia, khususnya pada mu'min, kerana aku tuduh diri Nabi. Rasul. Dan Rasul pula min anfusihim. Bukan daripada jin. Rasul aku tidak buat daripada malaikat. Walaupun setengah orang bukan aku tak kira Rasulnya malaikat. Allah jawab, kalau aku kira Rasul yang dekat, kamu nak belajar Rasul? Dekat kan nampak bahasa dia tak sopan bahasa kamu. Bagaimana nak belajar? Aku sengaja kira manusia. Nabi daripada kamu sendiri, daripada manusia. Yang makan minum semua kamu. Tidur bangun seperti kamu. Kawin segala macam kamu. Itu seperti kamu. Senang kamu belajar. Karena perangai dia, kamu boleh tiru. Tutup kata dia, kamu boleh tiru. Tindak tanduk dia, kamu boleh tiru. Itulah tujuan aku kekirin manusia pada Nabi Muhammad SAW. Kita sedang menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Mari, dia suasana maulid masih lagi sampai. Atau kau yang saya sebut dia. Istiadat menyambut maulid ini baru timbul lepas pada lebih 300 tahun. Atau 400 tahun lepas Nabi kita Muhammad meninggal. Zaman Nabi tidak ada maulid. Zaman sahabat tidak ada maulid. Zaman tabi'in tidak ada maulid. Kita buat maulid ini pertama kerana kita nak tanding, nak tewak pada pantan dengan orang Kristian. Waktu orang Eropah dalam askar salib prosedur datang menyerang Palestin. Dia duduk menduduki Baitul Maqdis, Akar dan sebagainya. Dia bawa pesan budaya. Iaitu setiap 25 Disember mereka mengadakan Krismas untuk menyambut kelahiran Nabi Isa. Bertahun-tahun mereka buat Krismas, bertahun-tahun mereka tutup jabat, mereka bertahun-tahun kumpul habis segala wasalah, segala komunikasi. Akhir sekali orang Islam berfikir, kalau orang Kristian boleh tutup jabat, boleh tutup segala perniagaan kerana menyambut Nabi Isa, kami pun perlu juga buat kerja sama untuk sambut Nabi Muhammad SAW. Maka mulalah mulut Nabi dibuat. Sejak daripada zaman Malikus Saleh sampai hari ini kita buat. Semata-mata kerana tiruan. Betul ke banyak manfaat kita buat maulid sekarang ini? Ke hadapan lain lagi yang lebih manfaat kalau kita buat? Tapi saya kita buat maulid, boleh teruskan.
Tapi kena rezeki Nabi. Maulid pakai seranak. Nabi hanya beranak, dia kata suami maulid. Jadi tidak ada hubung kait antara dia orang sejak daripada dia beranak kepada manusia. Lain pada 40 tahun sama dia. 40 tahun sama dia, dia pertama beranak, barulah dia ada hubung kait dengan manusia. Kerana dia disebut Rasul, disebut Nabi. Nabi mana orang dia berita? Al-Nabi man indahu nabau. Nabi-Nabi ni orang yang ada berita dari langit. Kita manusia walaupun bagaimana alim, bagaimana bijak, bagaimana pandai sekalipun, nasib kita Allah Ta'ala tidak beri wahyu kepada kita. Nabi Muhammad diberi wahyu. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku dengan syukur sama-sama di sini. Lebih aku pada mu, biarlah aku terima wahyu. Nabi Isa terima wahyu, maka dia lebih pada orang lain. Nabi Musa terima wahyu, lebih pada orang lain. Nabi Ibrahim terima wahyu, Nabi Musa terima wahyu, Nabi Adam terima wahyu. Apa Nabi Muhammad, hanya akhir zaman terima wahyu. Maka menjadi kewajipan orang terima wahyu, beritahu pada orang tak terima wahyu macam kita, dan menjadi kewajipan kita orang tak terima wahyu ini macam kita, taat pada dengar pada orang. Artinya 40 tahun kemudian daripada Nabi kita lahir, barulah ada hubung kait kita ni. Sepatutnya kita besar-besarkan hari nuzul Quran. Dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala waktu ayat, iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama sebagai tadi berlutai itu dari langit. Untuk menyelamatkan manusia di kubur. Hari itu sepatutnya kita besar-besarkan sungguh-sungguh. Hari nuzul Quran kita panggil. Dalam bulan Ramadan, pada 17 Ramadan, pada 17 Ramadan. Tapi hari Nabi Buan, kita hanya menunggu malam. Nabi Buan, tak ada apa. Dia ni macam budak kampung. Tahun 2, tahun 3 sampai tahun yang 40. Barulah hubung kait dengan kita ada. Iaitu, apa ni, terima Quran. Jadi boleh yang demikian. Kalau kita nak besar-besarkan maulud juga, besarkanlah. Tapi jangan lupa, hakikat sebenar sambut Nabi Muhammad bukan kerana dia kan? Kerana dia terima wahyu. Daripada wahyu itu dah kita nanti benapa Allah, benapa mereka, benapa Rasulullah, benapa syurga, benapa neraka, dan benapa nafsu. Tak ada ahli sains di muka dia boleh sebut benapa nafsu. Sedangkan nafsu sama kita. Tapi sudah kerana ia tak nampak, nak tengok tak boleh. Nak kecap dengan hidup tak boleh. Nak dengar suara nafsu tak boleh. Nak hidup bau nafsu tak boleh. Nak jamu dengan tangan tak boleh. Mau tak mau kita kena bergantung dengan ajaran Tuhan. Kalau mata kita ni kelabu, tak boleh kita nak tengok jauh. Kita guna alat cermin, kita pandai cermin mata. Kita guna mikroskop, kita guna teropong. Kalau kaki kita boleh jalan jauh, tak nanti. Kita guna alat, tepan basikal, tepan motosikal, tepan motokar, apa tu bang. Kalau dengar kita tak dengar, mana jauh. Kalau jauh sangat, kita guna radio, kita guna TV, kita guna telefon. Kalau otak kita tak boleh fikir, yang menerus apa, kita guna alat. Dan alat yang terlalu ya, Nabi An-Nubuwah. Dan alat bagi manusia yang cerdik untuk menumpang sana. Ilmu sains kita guna sepenuhnya untuk hidup kita. Dan ilmu Nabi Muhammad kita guna sepenuhnya untuk gaul dan hidup kita di dunia ini untuk menjadi bekal. Orang yang guna Nabi Muhammad, orang yang sepagu jalan. Masuk kubur, selesai masalah. Orang lain selesai masalah. Kerana segala amal yang kita buat, aktiviti kita buat di dunia ini, pun dibuka jadi bekal akhirat. Kalau kita pergi ke Mekah, terpaksa bawa pasport, bawa duit, dan cabut haji. Kalau kita pergi London, kita bawa pasport, kita bawa sijil kolera, kita bawa itu ini. Nabi akhirat bawa. Tak ada ahli sains yang ajar kepada kita. Hanya Nabi Muhammad. Oleh yang demikian, kelahiran Nabi Muhammad bukan kerana dia lahir. Tapi kerana dia mau, Allah Ta'ala beri kepada dia wahyu. 30 juz Quran adalah wahyu. Satu persatu ayat menjadi manfaat pada kita. Dalam hal akidah, dia ajar kepada kita. Apa pegangan dia kita dunia. Ya kita baca dalam semayat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini bacaan wajib. Semayang sunnah, wajib baca fatihah. Semayang fardu, wajib baca fatihah. Hatta semayang mayat, yang tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada apa-apa, fatihah kita baca. Kerana dia mengandungi banyak kawan termasuk dah. Ihdinas siratal mustaqim, wahai kita. Pimpinlah nanti kita. Harus betul. Dalam ekonomi kami nak betul. Betul macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul sebagaimana orang-orang yang kamu bina. Nabi-Nabi kamu buat ekonomi macam mana? Sosial macam mana? Budaya macam mana? Kita lelaki bini macam mana? Kita dengan jiran macam mana? Tolong ajar pada aku
sebagaimana yang kamu ajar nabi-nabi kamu, as-siddiqi asyhadu as-sadiq. Jadi boleh yang demikian kita nak satu maulid boleh, tapi kita ingat ada lagi yang penting daripada kelahiran Nabi Muhammad, iaitu nuzul Quran, tur Quran dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan atau 27 Ramadan. Para hadirin semua, insyaAllah mana tahu dah tamu tahu lagi, tak tahu lagi dapat ilmu baru. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Allah